Hebatnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, 3 kali tanda tangani dokumen kerjasama antara Indonesia dan Cina di Hotel Jin New Chengdu pada Kamis 27 Juli 2023. Proses penandatanganan dokumen kerjasama tersebut disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia Jokowi dan Presiden Cina Xi Jinping hingga keduanya memberikan tepuk tangan. Jokowi menekankan sejumlah kerjasama antara Indonesia dan Cina pada pertemuan bilateral bersama Presiden Xi Jinping. Beberapa kerjasama yang dibahas kedua kepala negara antara lain meliputi penguatan perdagangan, investasi, kerjasama di bidang kesehatan, kerjasama pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN, hingga kerjasama riset serta teknologi. Presiden Jokowi mengapresiasi penyelesaian protokol impor dalam sejumlah produk antara Indonesia dan Tiongkok. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya ingin mengangkat 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan investasi dan proyek strategis. Protokol secara ekspor tepung boron dan kapasir dari Indonesia ke Tiongkok. Mereka akan menandatangani MOU tentang peningkatan kerjasama two countries twin parks.